Hei, mana kamu dukun santet? Luar, gak takut saya. Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Sepi banget ya, Din. Kayaknya manusia cuma kita doang nih, ada di jalan malam-malam begini. Ya iyalah, kita doang. Kan kita lagi ngeronda, Bun. Aduh, sakit, Din. Orang cuma bercanda juga. Lagian, celetukan lu aneh-aneh aja, Bun. Bun. Ini kalau dilihat-lihat, komplek kayaknya aman-aman aja deh. Harusnya sih gitu, Din. Istirahat aja yuk ah, di pos ronda. Pokoknya juga nih udah keliling-keliling. Ya sama lah. Ya udahlah yuk. Wah, ada Pak No. Bisa barengan gini, Pak? Iya ya. Biasanya kalian udah sampai duluan. Iya, Pak. Soalnya tadi kita ngerondanya kemalaman. Oh, gitu. Pak No udah ngopi belum? Udah, Bon. Tadi sekalian ke warung Bude soalnya. Wah, pasti mau minta traktiran kan lu, Bon? Sojon aja lu udah jadi orang. Tadinya gua mau traktir Pak No. Soalnya kan Pak No sering traktir. Apalagi sebentar lagi kan gajian. Tapi sayang sih buat rezeki Pak No. Ngeles aja lu. Gak apa-apa, Bon. Lain kali aja. Makasih lu ya. Oh iya, Pak No katanya kemarin pulang kampung lagi ya. Ya sama aja lah. Tahu lu, Din. Pertanyaannya basa-basi banget. Yaelah, Bon. Oh, mungkin saya jadi ngerasa lebih muda setelah pulang kampung. Loh, kok lebih muda, Pak? Jelas dong. Dulu kan waktu masih kecil saya sering bantuin di sawah. Nah, pas kemarin saya ke sawah. Waktu itu kita ke sana kan nggak ke sawahnya tuh. Nah, pas kemarin saya ke sawah, rasa dan jiwa saya seperti bebas lagi, muda lagi. Mantep banget nih, Pak No. Oh iya. Kemarin juga saya mancing di sungai waktu itu, Din. Lumayan lah, saya dapat 5 ikan. Ternyata skill memancing saya nggak menurun. Skill itu apaan, Pak? Kemampuan, Din. Biar kayak orang-orang gitu, pakai bahasa Inggris. Mantap banget, Pak No. Jiwa mudanya terus membara. Harus dong, sebagai warga negara Indonesia. Bon, lu kenapa? Dari tadi kok diem aja sih? Keblet BO lu ya? Kagak, Din. Kenapa, Bon? Kepala saya kok tiba-tiba sakit ya, Pak? Loh, kok bisa? Aduh. Nggak tahu, Pak. Tahu-tahu. Kok tambah sakit ya? Aduh. Sakit, Sakit. Loh, Bon. Bangun, Bon. Aduh, ini kenapa, Pak, si Bono? Aduh, nggak tahu juga saya, Din. Wah, terus gimana ya, Pak? Kalau gitu, kita bawa ke rumahnya dulu aja kali ya. Ayo, Din, bantu saya ngangkat Bono. Siap, Pak. Bon, lu udah sadar? Sakit, Din. Aduh, sakit banget kepala gue. Aduh, sakit. Aduh, Bon. Sakit. Apa mau ke rumah sakit aja?
Sakit. Tit, Tito, minta tolong dong Tit, anterin Bono ke rumah sakit. Kasian, dia kepalanya tiba-tiba sakit. Terus tadi dia pingsan. Gak usah, Pano, Tit, gak usah. Loh, kenapa, Bon? Gaji saya masih ditahan Pak RT, Pak. Jadi, sekarang saya gak pegang uang buat bayar rumah sakit. Ya udah kalau gitu, mending kita ke rumah Pak RT aja lah, lagi uangnya. Lagian, Pak RT kebiasaan banget sih, gaji orang ditahan-tahan. Ya udah, ayo cepet. Sini saya bantu, Bon. Assalamualaikum, Pak RT, Pak RT, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ada apaan nih rame-rame ke rumah saya? Udah malam begini juga, bukannya ngeronda, malah kesini. Hei, Pak RT gak ngeliat nih, si Bono lagi kesakitan gini kepalanya. Kita itu kesini mau minta gaji Bono yang ditahan sama Pak RT. Oh. Walah, mana cukup Pak, 2.000 doang. Eh, beli obat di warung itu juga udah dapet kok 4 biji. Ini kita mau bawa Bono ke rumah sakit, Pak RT. Yaudah. Nih, ini gajinya. Kamu kan banyak ninggalin komplek, Bon. Jadi ya, segini gajinya. Yaudah kalau gitu, saya mau lanjut tidur. Kayaknya 100.000 gak cukup deh ya, kalau buat ke rumah sakit. Aduh, terus lu mau gimana, Bon? Kenapa gak minjem sama Mas Sutri aja? Masa iya sih dia gak ngasih? Nah, bener tuh kata Tito. Ya udah yuk, mending kita ke rumah Mas Sutri. Woi, ada apa nih? Ke rumahnya malam-malam begini? Suruh masuk dulu, kewan. Eh, ente kenapa, Bon? Yaudah, masuk. Sorry nih, ane duluan ya. Lagi buru-buru soalnya. Sorry ya. Jadi gituan ceritanya. Niat kita kesini mau pinjem uang. Karena uang Bono gak cukup kalau buat ke rumah sakit. Oh gitu. Kalau itu mah gak usah pinjam. Biar pakai dokter pribadi Ana aja. Ana kan sultan. Wah mantap, punya dokter pribadi. Ya udah, biar Ana telepon dulu ya dokternya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Bisa datang gak nih ke rumah Ana sekarang? Ada teman Ana lagi sakit. Wah baik Pak, saya segera meluncur. Aman, bisa katanya. Eh Bon, ente istirahat di kamar Ana aja deh. Kasian banget ente, dari tadi Ana lihat. Boleh deh Wan, Ana lemes banget soalnya. Ya udah sini Bon, ayo gue bantuin. Nah, ini dokternya. Waduh, masnya lemes banget nih. Keluhannya apa, Mas? Kepala saya sakit banget, dok. Saya cek dulu ya. Aneh, kenapa dok? Dia sakit apa? Semuanya normal-normal aja,
suhu tubuh normal, tensi darah juga normal, nggak tinggi dan nggak rendah. Hasil semua ceknya sih normal semua, Pak. Loh, masa iya, Dok? Normal semua? Tapi kata dia kan sakit. Sabar, Din. Bun, yang lu rasain sekarang apa? Aduh, masih sakit, Din, kepala gue. Gimana kalau kita bawa ke Parjo aja? Ah, kok Parjo, Pak? Saya nggak setuju lah. Ini nih, kebiasaan warga plus 62. Kalau ada apa-apa, malah dibawa ke dukun dulu. Tenang dulu, Din. Tadi kan kamu dengar sendiri. Kata dokter, normal semuanya. Takutnya, bonus sakitnya ini bukan penyakit medis. Udah, Din. Kita dengerin aja saran Pak No. Yaudah, ayo. Kalau gitu kita naik mobil aja, biar cepet. Jo, Parjo, Parjo, Jo. Oh, udahlah, langsung dobrak aja biar cepet. Aduh, kalian ganggu aja sih. Gak lihat apa orang lagi meditasi. Penting ini, penting. Ngapain kalian kemari? Ini Jo, si Bono kepalanya sakit terus. Bahkan tadi sampai pingsan. Tapi pas cek di dokter, semuanya normal-normal aja, Jo. Kamu bisa bantu nggak? Oh, enggak. Saya nggak butuh itu. Saya mau bantu kok teman saya kesakitan. Oke, coba ya. Saya bacakan mantra dulu. Aduh, Bangun, Bon. Dia kena santet, No. Hah? Kok bisa? Setahu saya, Bono itu baik deh. Nggak pernah macem-macem. Kenapa bisa kena santet ya? Siapa ya yang ngelakuin? Kok jahat banget sih? Aduh, kepala gue sakit ya. Aduh, kok pusing gini sih? Aduh, pusing banget. Bon. Kamu udah sadar? Mending Bono istirahat dulu deh. Terus kita juga istirahat. Jo, kita duluan ya. Makasih banyak ya sudah bantuin. Iya, sama-sama. Aduh, kok ada sakit sih? Aduh, panah. Aduh, Pak No. Sakit. Jo, tolong Jo, tolong. Keluar dulu Jo, sebentar Jo. Ada apa ini, No? Ini, mereka pada kesakitan semua. Loh, kok bisa? Wah. Baiklah, saya baca mantra dulu kalau gitu. Alhamdulillah. Mana kamu dukun santet? Luar, gak takut saya. Sini, lawan saya. Dukun sakti di muka bumi. Lawan saya sekarang. Jo, tahan. Kenapa, No? Dia juga manusia, Jo. Takutnya
nanti terjadi sesuatu yang gak kita inginkan. Aduh, oke deh. Makasih ya udah ngingetin. Iya Jo, sama-sama. Ya udah, saya antri mereka dulu ya. Ingat Jo, gak semua kejahatan dilawan dengan kejahatan ya. Aduh, parah ya, Din. Kemarin itu gue sakit apa ya? Asli loh, sakit banget, Din, rasanya. Gak enak deh, sampai gue udah pasrah aja kalau mau mati. Hus, gak boleh ngomong gitu, Bun. Lo gak tahu sih rasanya, Din. Ye, kan gue akhirnya kena juga, Bun. Meskipun sebentar. Eh, lagian, itu dukun nyantet gue mau ngapain sih? Emang gue salah apaan? Iya ya. Padahal kan gue juga gak pernah jahat. Aduh, sakit kepala saya. Aduh, sakit. Pak, kenapa, Pak? Udahlah, kita langsung anterin aja ke rumah Parjo, Bun. Loh, dia kenapa? Kurang ajar. Biar saya sembuhkan dulu. Segitu doang kemampuan lo. Hei, siapa kamu? Berani banget nyerang sahabat saya. Gak perlu tahu gue siapa. Yang jelas, lo adalah target gue. Dan karena kalian semua ikut campur, kalian semua target gue. Gak ada yang bisa ngalahin gue. Target apaan sih? Ini orang disuruh kali ya. Salah kita semua apa? Kita kan gak pernah buat masalah sama siapapun. Ini? Komplek Cemara kan? Bukan. Ini warga Netlife. Lo salah target. Gak mungkin. Tapi, komplek sini kan? Yang telah menggagalkan usaha saya dengan bakso pesugihan dan kucing orang ini tuh. Oh, jadi lu pelakunya. Sini lu, gua hajar. Iya. Jo, sabar Jo, sabar. Jo, ingat pesan saya Jo. Itu doang kemampuan lo.
No, percayakan sama saya. Saya lakuin ini demi semuanya, demi komplek warga ini. Jo, tapi efeknya bisa kemana-mana, Jo. Kamu juga bisa kehabisan tenaga, bahkan lawan kamu. Tenang, saya bisa tidur dengan lama buat mengganti tenaga saya. Hati-hati ya, Jo. Hei, pengen lari ya? Pengen ngambil boneka ya? Sayangnya, sekarang kamu sudah lumpuh. Hei, Din, Bon, sini, ayo bantuin saya. Waduh, tadi itu siapa ya? Iya, terus aneh juga dia bisa tahu rumahnya Parjo. Kamu kenal kan, Jo? Iya, dia sebenarnya followers di Friendster saya. Dia tidak suka dengan kesuksesan saya yang telah lebih dulu mengambil pusaka Trisula waktu mudik ke tempat kamu waktu itu, no. Jo, wah. Mungkin dia tertidur kali ya, karena sangat lelah. Aduh, makasih ya, Jo. Kamu udah mau berjuang demi keselamatan kita semua. Sampai-sampai kamu rela kehabisan tenaga begini. Padahal ini juga bahaya buat kamu, Jo. Aduh. Tapi, Pano, nanti kalau dukun santet itu balik penyerang lagi gimana? Bon, Din, dukun santet itu pasti balik lagi. Tapi dia butuh waktu untuk memikirkan efek mantra yang membuat tangannya lumpuh. Jadi sekarang kalian bisa pulang dulu ya, istirahat. Karena gak mungkin dukun itu nyerang lagi sekarang. Pano gak apa-apa kalau kita tinggal. Iya gak apa-apa kok, saya mau temenin Parjo dulu. Kalau gitu kita pamit dulu ya, Pano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.